Sahabat, aku beli pakan untuk ikan nih. Ini udang. Kita buka dulu ya, udang. Nah, ini udangnya, sahabat. Ya. Ini hanya 5.000, sahabat. Murah sekali. Ini untuk pakan ikan peacock bass nanti. Nah, ini untuk pakan peacock bass ini dan arwana biasanya. Jadi ini tiga, ini harus di karantina dulu, sahabat ya. Harus dimasukkan ke box seperti ini. Boleh juga tempat yang lain dan juga harus siap aerator. Kalau tidak ada aerator, dia nanti pada mati semua udangnya ya. Jadi ini kita buka. Ini kita buka, kita masukkan ke situ. Jadi ini kita buka, sahabat ya. Kemudian kita tuangkan ke sini. Ya, sehingga dapat digunakan untuk beberapa hari ke depan. Ya, kita tuangkan. Oke. Nah. Kalau begini siap. Kalau begini sahabat, ini siap digunakan kapan kita perlu. Paling tidak ya biasanya sampai lah 2 atau 3 hari untuk kita gunakan ke ikan-ikan kita. Yang penting ada aeratornya agar udang tetap hidup. Oke, demikian.